Hello. Ah. Little Joe. Dia macam-macam bau, bro. Ah. Kau pergi Petronas, memang dapat cari punya. Kau jangan risau. Takkanlah aku sendiri nak pergi hantar stok kat kau. Ah, jap. Ini ada aku ada coming call ni. Kau balik. Hello, assalamualaikum. Kalau ni kereta. Tak sampai dah. Okey bro, okey. Okey, jumpa sana. Okey, assalamualaikum geng. Jumpa saya lagi dalam channel Galeri Kereta. Okey, hari ni special lah untuk GK. Seperti biasa, ini je kereta yang aku order, tak ada lain dah. Golf R32. So kita akan share lah apa benda aku dah buat, apa benda aku dah usik lah tentang kereta ni. Seperti biasa, kita start dengan luaran dulu geng. Kereta ni masa aku ambil memang agak teruk lah. Hampir 2 tahun juga aku buat balik restoration, cari balik barang-barang dia, kita pasang balik. So bumper depan ni sebenarnya bumper baru aku ambil. Kalau tak sebelum ni depan dia benda ni dah spray. Owner sebelum ni dah spray warna dark grey. Jadi bagi aku tak cun lah. Lepas tu ada kesan-kesan simen apa semua. Jadi dapat balik bumper original. So kita pasang. Kalau dulu kalau hitam, sekarang dah wrap warna putih, wrap Swagger Garage, thank you. Lepas tu bahagian depan lip aku pakai daripada Flow Design. Lepas tu okey, cuma kalau siapa tahu boleh komen lah. Daylight, aku ambil kereta ni memang ada daylight. Aku tak sure R32 ni masa kita beli baru dia ada package dengan daylight ke ataupun tak ada. Sebab banyak orang tanya aku pasal daylight ni. So far masa aku beli kereta ni memang ada daylight. Tapi kalau siapa-siapa ada info tentang R32 ni, pasal daylight ni, ataupun ada yang kerja dengan VW ke, boleh komen lah dekat GK punya channel. Apa maksud dia ni, package apa yang ada daylight? Aku tak pasti sangat. Okay, lampu depan masih lagi stock. Cuma kalau ikut original dia, warna dalam warna chrome. Aku dah bagi smoke lah, bagi dia nampak garang sikit lah. Kalau ikutkan tak ada apa pun, cuma hitam dengan chrome, beza dia tu je lah. Lepas tu ni original colour dia, matte chrome. Logo pun sebelum ni aku buat hitam, tapi sekarang ni aku maintain balik original dia, warna chrome balik. So itu bahagian depan. Bahagian tepi, side mirror standard. Baru ni aku pakai carbon, tapi carbon tu dia dah macam gelembung sikit, kena panas. So aku tukar, baru beli yang ni. Kita tukar balik matte chrome, nak matching dengan depan punya grill. Lepas tu fender semua standard. Sketing tepi aku pakai daripada Flow Design. Flow Design juga.
break daripada World Engineering. Cuma aku spray biru je dengan stiker Brembo. Brembo wannabe dia panggil. Ini bukan Brembo, geng. Ini adalah 4 port floating disc daripada World Engineering. Rim TE37 Ultra. Offset 45. 8.5J. So, tayar aku pakai 235 lebar dia. So far tak sagat. Dengan suspension, okay. Suspension aku pakai suspension Bilstein Spring Airbag Pro Kit. Sebelum ni aku pakai spring H&R. Dia agak rendah dan keras gila. Bila aku pakai airbag Pro Kit ni, dia at least dia ada main sedikit lah. Tak adalah terlalu keras. Still lagi comfort bila kita bawa. Nanti kita try lagi. Tapi kalau kata kau tengah corner tiba-tiba jalan tu bumping kuat gila, kena juga sikit, sikit kena. Tapi kalau bumping biasa-biasa, bawa biasa daily, tak ada apa lah. Sama rim belakang pun, dia lebar dia sama je. Offset 45, 8.5J. Lepas tu spoiler. Okay, spoiler dia special sikit. Spoiler dia sama je dengan spoiler carbon yang orang lain pakai. Cuma spoiler ni selalunya kita MK5, kita beli spoiler yang kita letak dekat atas yang original. Tapi aku buka yang ori tu, sebab kalau yang ori, brake dia lampu dekat sini, dekat depan. Jadi bila aku cabut semua, sebenarnya dekat body MK5 ni dia ada dah ruang untuk lampu brake dekat body tau. So lampu brake dia lagi cantik, design dia macam MK7 sikit lah. So bila cabut, aku letak spoiler yang ni masuk seketul dengan aku beli lampu brake yang khusus untuk ikut lubang dia lah, memang ada jual. Lepas tu kau dapat dua pancutan air wiper. Satu daripada sini, satu daripada sini. Kalau kita tengok ada lubang dia kat situ. Lampu belakang bukan stok lah. Lampu belakang aku tukar aftermarket punya lampu. Lampu ni aku beli kat eBay dulu. Harga dia lebih kurang dalam RM2,000 lebih. Tapi itu dah 10 tahun lepas kot. Aku pakai daripada Golf MK5 GTI aku. Bila jual kereta tu, aku ambil lampu tu, pasang pada kat sini. Banyak orang tanya, tapi korang boleh check dekat eBay. Mungkin Shopee tak ada, Lazada tak ada, tapi mungkin eBay mungkin ada. Korang search lah Golf MK5 apa LED tile light ke apa, dia akan keluar lah banyak version. Tak tahulah ada lagi ke tak, tapi aku beli kat eBay. So logo belakang pun sama, aku maintain original. Dulu hitam, sekarang dah chrome balik. Emblem standard R32. So far aku tak banyak sangat stiker lah, stiker basic-basic lah, numberin. Bumper belakang standard. Kebanyakannya kalau kita tengok Golf MK5 GTI, dia kebanyakannya tukar bumper ni lah, yang selalu nak bagi tengah, center exhaust kan, bumper R32. So ni semua original semua lagi. Tapi ada yang special, geng, dalam bonet aku. Little Joe, Little Joe Young, Little Joe. Seperti biasalah, di mana-mana ada Little Joe. Sekejap lagi kita bagi galeri kereta try. Okay, walaupun kita tahu dia ada wangian dia sendiri. Tapi apa-apa pun support lah GK dengan aku. Okay, macam biasa Petronas dapatkan Little Joe, dan coming soon aku ada big collaboration dengan Little Joe. Apa dia? Tunggu aku announce. So bonnet standard. Okay, beza dia, kalau MK5 dia punya bonnet dia tenggelam sikit sebab dia tak ada axle bawah kan, yang untuk four wheel tu. Bila R32 dia agak tinggi sikit. Bila tinggi sikit, kita nampaklah dia tak adalah terlalu tenggelam. Bateri dekat belakang. Bateri dekat belakang. Depan tak ada bateri. Sekejap lagi kita tengok engine dia. So simple, semua original lagi. Exhaust system, full system exhaust daripada DP exhaust. Tip size dia, okay, banyak orang tanya tip size. Tip size ni aku pakai size sama dengan GTR R35. Besar. So dia ngam-ngam dengan lubang yang dekat bumper belakang ni. Jadi nampaklah dia solid sikit lah. Banyak kalau kau tanya kedai nak beli untuk Golf, selalunya size dia tak, maximum size pun tak ngam sangat. So kau cari terus yang GTR punya. GTR kau akan dapat size yang ngam-ngam dengan bumper belakang ni lah. So nampak besar sikit lah. Okay, geng, untuk bahagian dalam steering masih lagi standard. Cuma apa yang aku buat dengan steering ni, aku buat carbon. Lepas tu dia punya kiri kanan ni kain leather alcantara. Shifter ni pun just tambah
Oh, aftermarket punya bagi dia panjang sikit. Lepas tu, player ni pun aku pakai Android yang cak ayam je. Aku rasa dulu beli pun ada 500 lebih je. So, meter semua ori, yang lain semua original. Seat original. Cuma apa yang aku buat, aku repair balik dia punya ladder lah. Repair balik ladder ni pun aku tanya GK juga kat mana nak buat. So, GK suggest kat aku buat dekat Car Zone, Taman Shamlin. So, aku hantar dekat dia. So far, aku sangat berpuas hati. Harga pun cun. Thank you, Glory Kereta, sebab suggest aku. Dia buat apa yang aku nak lah. Memang nampak baru balik lah. Seat depan belakang. Kulit pintu sekali aku buat dengan gear knob, dengan handbrake, armrest. Semua aku buat dekat Car Zone. So far, bila kita buat seat ni, lebih menampakkan lagi kereta ni macam baru lah. Kalau tak sebelum ni, walaupun luar cantik, masuk dalam dah crack dah macam telur dah seat aku. Sebab apa? Dia leather lama, lepas tu jemur panas, dia kering. So nampaklah baru balik kalau tengok kulit pintu 44. Okey, macam kat sini pula. Ini yang membezakan R32 dengan GTI lah. Kalau GTI dia tak ada macam petak-petak macam carbon ni. Dia kelabu biasa je. So ni semua identiti untuk sebuah Golf R32 lah. Alright. So tapi ada juga R32 yang tak ada bucket seat. Tapi dia R32 juga. Yang aku tahu, setahu aku lah, masa kita beli baru dulu kereta macam ni, kita boleh pilih sama ada kita nak seat bucket ataupun seat biasa. Kalau seat biasa pun logo masih lagi logo art lah. Cuma seat dia bukan bucket. Aku rasa GK pernah feature sebiji kan R32 sebelum ni dalam channel dia. Yang tu seat je tak bucket. Tapi so far benda lain sama je. Benda lain sama. Kereta dia pun warna hitam. Memang smart lah. Dan yang tu dia ada saruf. Aku tak ada saruf. Aku tak ada saruf. Memang tak ada saruf. Memanglah kalau ikutkan ada saruf lagi best. Tapi nak cari susah. Itu je lah. So dalaman kita restore balik. Kalau tak dulu masa aku ambil, benda ni, aircon ni patah. Atas ni semua patah sebab panas. So far, itulah dia. Kita pergi ke engine pula. Jom tengok engine pula. Okay, kita tengok bahagian engine. Weh, aku cakap dengan korang aku semput weh. Gila weh. Okay, pasal engine pula. Engine tak ada modifikasi yang apa, yang ekstrim lah. Yang ekstrim. Cuma apa yang aku tukar, intake lah. Intake ni open port intake daripada ECS tuning. Lepas tu kalau kita lihat engine ni pun, aku lebih suka dia dalam keadaan stock balik. Sebab masa aku ambil, semua benda kat dalam engine ni, wire-wire semua repot dah. Jadi aku beli wiring baru, satu kereta, pasang balik dengan segala-gala soket, everything, solenoid ke apa ke, kita bagi baru balik lah, sensor apa semua. Nak bagi bacaan, nak bagi reading yang cantik balik pada ECU lah. Jadi aku tak nak ada masalah, kita barukan balik semua benda supaya bila kita scan, kita senang jumpa masalah lah. So far, itu je yang aku buat dekat engine. Just open port intake, yang lain semua dalam keadaan stock. Gearbox apa semua masih stock, tak ada remap apa pun kereta ni. Standard semata-mata. Cuma ini je lah. Tapi aku lebih suka standard lah. Kalau ikut ada bajet, banyaklah orang tanya, bang tak nak masuk turbo ke, tak nak masuk supercharge ke. Itulah dia. Niat kalau sampai, aku okey. Niat sampai depan okey. Tapi kos dia agak tinggi juga. Jadi kita pakai je kereta ni. Aku rasa kereta ni lebih sesuai dengan NA lah. Lebih sesuai dengan NA yang tak ada turbo, dengan minyak jimat apa semua, lebih sesuai. Kalau nak turbo, kita beli kereta turbo. Kita bawa kereta yang original. Alright, itulah untuk sebelah sikit tentang engine. Tapi masa aku buat engine ni, kita restore sekali dengan fuel pump, low pressure fuel pump apa semua. Kita bagi tukar baru balik apa semua, tank kasih cuci balik. Pendek kata, wiring depan belakang kita tukar baru balik, segala benda kita cuci balik. So jadilah stabil lah kereta ni. Banyak tempat macam engine-engine ni aku hantar kat Kevin Tan. Kevin Tan, lepas tu 2-3 bengkel. Dulu sebelum ni aku hantar kat Eurowork. Eurowork dekat Mus. Dulu masa mula-mula ambil, pergi ke Eurowork dulu untuk buka barang balik, tukar-tukar bushing-bushing apa semua tu dekat Eurowork. So part wiring dan engine aku pergi ke Kevin Tan lah. Kevin Tan, so dia lah yang buat. So banyak tangan lah kereta ni. Dalam pula dekat Car Zone, so banyak sangat orang yang pegang kereta ni. Nak jadikan dia sampai sekarang lah. Alright.
Okey geng, itulah saja perkongsian kita dengan galeri kereta untuk kereta buruk aku ni, Golf R32. Tapi belum habis lagi. Nak tengok tak macam mana feel duduk dalam tu, macam mana bunyi exhaust dia? Jangan lupa part tu di dalam galeri kereta geng. Stay tuned. Alright.